Bu.
Woi. Atau 6247 MacBook itu lagi cek itu apa jalur powernya. MacBook? Iya. MacBook mana tuh? Sorry. Maksudnya sorry apa tuh? Oh, lagi cek jalur itunya ya? Iya, benar sekali. 5 sampai 7 hari kerja ya. Lagi lagi cek gitu ya. Iya. Thank you.
lagi proses ya? Apa? Yang Asus. Asus apa tuh? Yang EPC. EPC kenapa tuh? Lagi proses Windows 7. Iya. Oh, tolong tanyain datanya harus di backup enggak gitu. Ini lagi coba di backup gitu, tapi cuman agak susah backupnya. Kalau misalkan proses ya paling lagi proses backup data, tapi kalau datanya enggak perlu di backup, gua hapus semua langsung. Coba tanyain. Guys, videonya ke pending karena diganggu Wendy. Itu LCD apa, Mas? XPS. Ih, dari Cina nih. Ini. Emang ada tulisannya? Ada, Wen. Mana? Terus baju orang Cina kok gak tahu tulisan Cina? Mana, Cok? Asik. Itu Cina lagi gimana, Wen? Menteng. Nih, lihat enggak? Oh iya, dia langsung. Chow 5. Tahu enggak? Dia Chow 5. Wah, gitu ya. Nih, video dibuka di kelas tuh. Tahu gua injek kan. Di kelas garansi ya. Langsung nge-prank kayaknya tuh. Selamat Anda kena prank. Dia tamu perang jarak itu sudah susah ya sebaiknya itu. Iya. Akhirnya pendapatan kita jadi berapa nih kalau ini jadi duit semua bulan ini? Bu?
Ya bukan ini, Wen. Iya sih. Ada fisiknya udah oke. Lancar-lancar. Coba gue liat fleksibelnya. Ini pasti ada logonya kan, gak mungkin pas dibuka logonya kontol. Iya gak? Berarti ini gak usah dicek ya. Sebenernya oke sih. Ocret sih ini. Sip, Wen. Coba HP, tinggal, tinggal cek nyala doang. Ke video gak kentutnya? Sadis. Anjir. Lu tuh bukan cat musuh lo ya, ngomongin orang ya lu. Enggak anjing. Gua harus pakai nomor pribadi lain nih buat putus sama cewek. Emang lu chatnya chat apa, Ben? Adeng, si kulit. Bang, semusuh apa sih? Ya, enggak kok. Makan, anjir, itu orang goblok doang loh yang nanya kayak gitu tuh, yang sumpah, Wen. Gue bukan mau bilang lu goblok ya, tapi dengan lu nanya kayak gitu, lu tuh goblok, Wen. Jangan, lu jangan nanya lagi apa, udah makan belum tuh. Hindari, Wen. Jangan, Wen. Artinya tuh kayak mau gue beliin CD lagi lah yang ini. Siapa yang pengen kayak gimana? Di fotonya pengen lihat. Anjir. Cocok enggak kamu pakai CD itu? Anjir. Maksudnya CD kaset. CD kaset, iya enggak? Iya kan? Yang habis tadi tuh datanya masih di backup. Tapi katanya nanti kalau udah selesai download Zoom sama YouTube. Oh, siap. YouTube tuh di Chrome bukan aplikasi, wey. Enggak bisa ya kalau ya, di ya? Google Chrome paling. Tapi kalau Zoom bisa. Kalau Zoom dicoba dulu ya gitu. Gue juga gak yakin ini bisa Windows 7, anjir. RAM-nya DDR1, Wen. Iya. Laptopnya emang sih benar kerawat. Kerawat banget laptopnya. Jarang-jarang lah ada laptop kayak gitu dan masih tahan tanpa baterai. Eh, masih tahan tanpa ini, tanpa charger. Kan biasanya harus nyolok terus tuh, kayak punya lu. Iya. Iya kan? Berarti masih kuat ya? Baterainya masih kuat beberapa saat, Ben? Di lokasi pemakaiannya apik tenang. Iya. Punya lu PC yang gitu bukan, Ben? Iya. DDR berapa, Ben? DDR3. DDR2. Ini DDR1, Ben, bayangin, Ben. Jadi, pertama laptop aja bisa semulus gitu, gimana rasanya? Emang itu ibu-ibu? Iya. Serius ibu-ibu, kan? Iya, cincin. Cincin glodok. Tapi katanya kerjanya di sebelah situ, apa namanya ya? Yang dekat jualan kopi itu. Janji Jiwa. Marco ya? Harko. 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 Harko Mangga 2. Bukan, cok, yang ini. Bang, Wen. Kita ada MacBook Pro 2018 yang mati total. Buat apa? Hah? Ari mainnya nih. 2018 itu apa sih? Ini lagi. Kan 2018 aja. Ada. Hah? Enggak tahu. Serius, kalau MacBook Pro yang mati ada? Mati total. Mana? Lah, fleksibelnya gak rusak, Wen. Dibongkar, dipasang lagi, nyala. Itu yang Pro 7? Iya, yang tadi customer. Oh. Kayaknya kurang bagus deh tadi masangnya, pabrikannya. Ini mau tuh 600 ribu? Mau. Barangnya gue. Kayaknya gara-gara tadi miring deh, ini tadi miring nih. Ternyata tidak rusak.
Gue pasang dulu full deh, langsung tes. Ini kalau tempat lain udah ini rusak nih aja. Kalau kita nggak jujur, amanah. Taruh. Enggak sih sebenarnya kalau lu punya sendiri yang punya tempat sendiri, lu nggak jujur pasti. Enggak lah, gak gitulah. Gini ya, dengan lu ngejual sesuatu, lu harus ngasih garansi. Iya sih. Kenapa kita harus ngasih garansi, sedangkan kita bisa gak usah ngasih garansi, tapi tetap dapat duit? Ini kan kalau bongkar pasang doang, kita tetap dapat duit, tapi gak usah ngasih garansi. Oh iya. Iya nggak? Iya. Bener gak? Iya. Tapi kebanyakan counter terbanyak kayak gitu bang saat. Iya. Kalau kayak gitu tuh nggak akan ini, nggak akan lama. Customernya nggak akan repeat order. Iya. Nggak akan balik lagi ke sini ntar. Lama-lama kok kayaknya gue digoblokin ya gitu. Customernya ntar nggak bakal ngerasa kayak gitulah. Iya. Berarti ganti LCD dong tadi sana. Anjing ganti LCD. Jauh banget ke LCD anjir. Ganti apa tadi? Ini punya kita kan? Hah? Kita? Kamu di punya customer. Di compare atau? Ya kan tadi barusan gue pasang pakai fleksibel lain tuh. Ya, nyala bisa. Tapi gue masih penasaran nih pakai fleksibel punya dia. Bisa atau enggak? Barangkali cuman dibongkar dipasang lagi bisa ya, ternyata beneran bisa. Tapi gue juga gak tahu nih bakal bertahan lama atau enggak pakai punya dia, takutnya tiba-tiba rusak, tiba-tiba bener, tiba-tiba rusak, tiba-tiba bener gitu. Ngerti gak no? Oke, ngerti. Aku jadi ini aja lah, mekanik aja lah. Anjir, mekanik, teknisi. Teknisi lah. Mekanik lu kayak yang kayak ini apa? Mobil. Jangan-jangan lu supir apa disebut pilot lagi anjing. Anjing enggak lah Bang. Pilotnya siapa nih pilotnya? Kecuali orang Betawi bilang gini. Ini yang depan yang bawa siapa sih? Yang bawa gitu kan. Bukan yang supir siapa nih depan? Bukan supir, pilot, masinis gitu ya. Yang bawa siapa sih depan nih? Bego banget. Nah, ini lu bungkus apa? Aris. Oh itu cancel ya? Iya, itu cancel. Mana lo? Wen. Aman sih enggak. Enggak aman-aman banget. Thank you.
cek juga baterainya. Ini depan itu kan? Iya. Iya. Ini unit yang depan itu kan? Ya kan? Kita hanya Jim. Ya itu juga. Dia nanyain aja Jim. Iya kan? Ini baru apa? Baru bongkar? Bongkar apa ini? Baru udah bongkar, lagi tes tapi fleksibel lain gitu. Soalnya kadang bisa, kadang nggak bisa.
Masih. Ah. Masih. Iya, sejam lagi. Dua jam kan gua ngasihnya. Wen, kok lu kalau ngopi jauh banget, Wen? Gimana? Di bawah jembatan, anjing. Kapan? Hah? Kapan? Kemarin-kemarin. Oh, iya, kok gak disiikin, gak ngopi. Nah, emang di seberang gak ada? Jauh, cu, seberang. Ngelewatin tematik, mau ke pasar lah, deket pasar, anjir. Gue lewat, anjir, ada Wendy, anjing. Mau gue sapa, malu. Oh, apa nih? Hari apa itu? Ada yang gua balik dari Mampang, dari Korudi. Oh, itu gua sekalian beli makan. Hari Sabtu apa Jumat ya? Kayaknya Sabtu deh. Yes, yes. Yang ada yang mau ngambil terus, yang apa sih? Yang siapa sih yang mau ngambil MacBook teh? Oh iya, yang salah informasi. Ya yang salah info, bukan saya info sih, lebih goblok sih itu. Iya, satu. Satu ya? Makan. Bang, cara masukin SIM card Surface Pro 7 gimana? Wah, gua gak tahu nih cara masukin SIM card Surface Pro 7. Cara masukin kontrol gua tahu. Surface Pro 7 Plus lagian yang ada Pro 7 biasa gak ada SIM card-nya. Oh, gitu. Surface Pro 7 biasa gak ada SIM card-nya gitu? Gak ada. Kalau yang plus ada? Yang plus ada. Siapa yang nanya? Facebook. Facebook? Facebook? Wah, dimatiin anjir. Tahu lah gue caranya. Gimana dong caranya? Caranya dicolok langsung masukin. Ya.
Ya maksudnya di bagian mana? Di belakang anjing ada. Bagian belakang gitu. Kalau iya. Pakai jarum. Cara pakai jarum, langsung ntar ada SSD sama micro SD sama SIM card, nah, masukin baru. Apa? Top sistemnya? Iya. Kan di atas, Wen. Oh, di atas semua ya? Iya. Sini ada yang bisa bantu. Di sini. Iya, ya, itu. Toko penem ini sekarang, Wen? Boleh. Ini 87 masih banyak. Siapa yang bawa juga? Orang unitnya aja belum diambil. Ini ambil nih. LCD iPad Pro 12,9 inci rusak. Tapi stok itu. Makanya gue minta dibeliin baru. Rusak. Gak tahu itu belinya kapan. Tahun 2020 udah lewat ya. 12. Kemarin jadi LCD 1584 jadi pengen beli. Rusaknya bukan LCD kan? Itu jadiin stok aja. Tapi emang lagi susah, cok. Ada di belajar part mahal. Eh iya, itu jadi-jadi yang 12,9 kan?
Jadi. Yang 15.84. Ya. Jadi. Nah kalau rusak ngapain jadi stok ya? Menek ketehe itu dari tahun kapan? Yakin rusak? Yakin Wen mak. Kalau itu gak rusak gua gak akan minta anjir. Gak bisa tampil. Taslinya gak berfungsi. Kenapa bisa? Ada pertanyaan yang lebih kontol lagi nggak? Tuh kontol lo don men. Gak ada yang makan tapi sering hilang ya. Ini nih gua ada, gua selalu ada men kalau yang gitu-gitu. Ini putih cok. Terus lu tadi nanya apa? Yang kuning. Anjing putih men. Ini gua ada rekaman videonya. Pulpen ada nih gua. Apa? Mau nyari motherboard yang tahun 2019. iMac ya? Iya. Ada tapi rusak. Rusak? Iya. Yang tahun 2019? Iya, itu juga tulisannya tulisan Pak Benny kok kayaknya. Oh, kalau gitu mah belum apa-apa. Soalnya dibilang, saya pernah kirim satu ke sini ya. Kalau maksud dia yang normal, pernah ada yang normal tapi langsung dijual di Semarang. Dipasang apa dipasang sama Rio gitu bilang. Kalau itu pakai yang biar soalnya gue pernah minta dia bilang enggak di Jakut ada pakai satu yang memang pakai yang 2019. Oh kalau dia bilang tetap masih ada parah sih. Soalnya itu kejadiannya tuh dipasang sama si Rio dan masangnya tuh gak boleh sendiri, katanya harus dia harus ke Jakut dibantuin, gue bantu. Terus udah gue bantuin tuh pasangin iMac-nya sampai kelar. Terus balik lagi dia ke Semarang. Dan itu cuma ngirim satu itu doang gitu. Kalau misalkan sampai lupa itu parah sih. Kelihatan banget mau nunda-nunda gaji. Kalau yang rusak ada di mana? Ada di box motherboard iMac yang that's tulisannya high spec tapi CPU rusak. That's right, ya? Iya. Yo, aku itu kena raya po ya gara-gara lu naro LCD di mana aja. Jadi sarang raya. Hah? Enggak, itu masih bisa dibersihin motherboardnya buat kanibalan bisa. Buat apa? Biasanya kayak si Kojohan kemarin tuh beli. Terus gue bilang ke Pak Bian, ini ada motherboard yang ini. Biasanya teknisi-teknisi itu yang mau beli.
Speaking of places we can breathe from here. Ben, lu mau beli 3D printer punya gue enggak? Gue pengen sih nih, 3D printer, 3D printer 10 juta gue dapat 4 3D printer mau enggak? Anjir. Gue belinya mahal lo itu. Gue 3,5, 3,2, 2 juta tambah 7.800 berapa tuh? Anjir, lu dulu buat ya buat bikin itu, bikin figur ini. Lu mau bikin lagi bang? Udah bosan anjing, gak tau kenapa. Anjir bosan. Itu yang main apa? Hah? Solusinya harus diganti kan? Iya. Kalau ya, diganti bisa kelar itu? Bisa. Aaron, Aaron. Iya itu, gue yang kelarin itu. Itu bagus. Gak tau kenapa tiba-tiba, anjir bosan nih. Udah, gak gue lanjutin lagi Wen. Buatnya pakai air ya itu? Itu pakai resin, men. Ditinggal semalaman? Tinggalnya ya tergantung. Kalau misalkan objeknya gede bisa 8 jam. Tapi kalau objeknya kecilnya 2 jam sampai 4 jam. Itu bisa tuh jadi bentuk kayak gitu keras? Iya. Lu mau beli gak? Belum minat. Kapan minatnya berarti? Belum ketemu aja sih. Anjir. Murah loh Wen itu Wen. Yang alat yang gede gue beli 7.800. Yang anjir, yang kecilnya 2 juta. Berarti udah 9.800. Ditambah yang 3,5 7.9,3 tambah 7 berapa? 16 juta Wen. Kalau lo beli 10 juta doang itu enak banget Wen. Udah tinggal ngelanjutin. Oke gak Wen? Ya belilah Wen, ayolah. Mau gak Wen? Tapi belum ini. Belum ini. Apa? Belum ketemu ininya. Feelnya? Iya, that's right. Kan lu suka animan-animan gitu Wen, kayak itu, kayak bocah. Gak, anjir. Ini, apa ini? Biasa dia. So, Facebook? Ini mau beli ya baterainya? Iya baterai sama Facebook. So, okay. Ada tadi ya? Well, everyone listening. So, Facebook 2. Iya. 15 views. Ini baterai keyboard ya? Baterai tablet, Wen. Lu kalau kayak gitu terus nggak dapet pasangan lo Wen. Jangan lo. Jangan kayak gitu dong. Kalau depan pasangan kan tuh cool banget cowok. Anjay. Enggak akan. Ayo. Enggak akan kayak gitu. Enggak. Anjing. Gue keluarin pesona gue. Oh, anjing keluarin pesona. Lu percaya dukun-dukun gitu enggak, Wen? Tabib. Vampir. Enggak kenal ini. Tapi lu pernah lihat vampir enggak? Lah, filmnya, Cuk. Oh, itu beneran ada Wen? Kayaknya kok nggak ada sih? Berarti bohong dong itu. Wah, anjir, kok bisa nipu ya mereka ya? Ya laku. Jadi kalau pengen laku terus nipu ya? Mungkin cerita doang kali itu. Anjir. Tapi bener loncat-loncat kayak gitu? Nggak tahu anjir. Gua udah lihat. Pernah lihat setan enggak lo, Wen? Enggak. Anjing, semua dulu belum pernah lihat setan? Belum. Anjing. Gua pernah lihat setan. Gua menyombongkan gua pernah lihat setan. Gimana?
Hah? Waktu gua kecil Wen, tapi ya. Tapi gua gak sadar itu setan. Berarti lo belum, masih kecil belum bisa dihitung bisa. Soalnya gak sadar. Jadi waktu itu ini Wen, gua lagi jalan di kan kayak kayak pasar gitu kan. Yes. Ada orang, orangnya tuh ini badannya tuh bugil tapi banyak darahnya. Wah, kayak kayak orang kecelakaan. Gua tuh heran kok gak ada yang nolonginnya itu anjing, udah berdarah-darah kayak gitu anjing. Terus setelah gua gede, kayaknya sih itu setan deh anjing. Iya. Gue yang kenapa gue notice sama dia, soalnya dia melototin gue ya anjing. Untung gak dicolong. Emang bisa sih dicolong setan.